Jadi itu terhitung mulai dari hari ini, tanggal 26 Oktober sampai dengan 8 November, kita melaksanakan operasi zebra. Untuk operasi zebra kali ini agak berbeda, karena dalam situasi pandemi, jadi kita akan memprioritaskan untuk kegiatan preventif dan preemptif. Hal ini pun terkait juga masalah potensi penyebaran atau mengurangi ancaman penyebaran dari virus COVID Corona. Oleh karena itu kegiatan hari ini di Titi Alam Sutra, kita melakukan sosialisasi atau pembinaan penyuluhan kepada pengguna jalan, membagikan brosur, mengingatkan pengguna jalan dengan spanduk-spanduk ataupun plang yang sudah kita siapkan. Namun harus diketahui kepada seluruh masyarakat, selain mengurangi ancaman potensi gangguan COVID, ada juga penindakan untuk meningkatkan kamsel di car lantas. Penindakan ini persentasenya sebanyak 20% dengan beberapa prioritas. Yang pertama adalah melawan arus, yang kedua tidak memakai helm, yang ketiga adalah stop line, 4 rotator, dan yang terakhir adalah lintas di bahu jalan. Selain itu juga ada beberapa tambahan, yaitu terkait masalah kebisingan kendaraan bermotor atau knalpot. Di sini juga kita sudah menyiapkan alat pengukur kebisingan desibel itu dan juga pengukur kecepatan yang selama ini memang kita belum punya. Namun untuk operasi zebra kali ini kita sudah siapkan, hanya itu untuk mendukung kegiatan tambahan dari penegakan hukum. Mungkin sementara itu. Untuk sanksi, untuk yang terkait masalah represif, kita juga menggunakan tilang. Jadi sama seperti biasa, ditilang, dan sifatnya penilangan ini tidak stasioner atau operasi di jalan, namun kita lebih ke banyak kegiatan hunting-hunting. Jadi nanti rekan-rekan bisa meliput kegiatan yang mungkin setelah sore hari atau besok pagi kita akan melakukan penegakan hukum dengan cara hunting atau mobile. Jadi anggota yang menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 hunting, menemukan pelanggaran langsung ditilang, tidak sifatnya operasi di jalan. Pak, berapa titik di hari pertama ini, Pak? Untuk hari pertama, sementara kita baru mulai siang ini di Alam Sutra. Namun untuk yang lain akan kita beritahukan lebih lanjut. Sifatnya sangat fleksibel ya untuk titik-titiknya. Jadi kita tidak merenkan di sini di mana. Namun hari ini untuk kegiatannya kita tentukan hari ini juga. Kita sudah punya alat untuk mengukur kecepatan. Sama ini alat pengukur kebisingan knalpot, karena sesuai dengan aturan Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 2004 itu ada beberapa kriteria, contoh kendaraan yang di bawah 100 cc maksimal berapa desibel, 75 dan seterusnya, itu patokannya ini. Oleh karena itu ini akan menjadi dasar hukum kita melakukan tindakan. Nanti alat itu digunakannya gimana, Pak? Apa? Alat itu digunakannya penindakannya seperti apa? Untuk knalpot, knalpot motor. Caranya pendengaran lebih besar atau ya, gimana volumenya? Ditempelin, dia akan keluar misalnya 75 desibel. Kalau CC-nya ternyata di bawah 150, otomatis kalau dia 80 desibel itu melebihi. Itu bisa ditilang atau melanggar. Kalau CC-nya lebih dari 150? Ada, nanti saya sampaikan. Saya sampaikan beberapa kriterianya, CC berapa, maksimal berapa, CC berapa, maksimal berapa. Itu Undang-Undang Lingkungan Hidup ya.